Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rakhtanisa atau di channel tempatku Saskia Rakhtanisa dan episode My Diary 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan membuang dahak saat bertutur. Jadi gini, dahak adalah sebagian sesuatu, adalah cairan kental yang dikeluarkan dari paru-paru ya. Dari paru-paru ini kita bisa melihat itu bau udara itu berasal dari paru-paru ya, bukan dari mulut. Jadi dahak ini sebagai penentu bahwa kita tuh menandakan kita sakit batuk. Warna dahak itu ada tiga. Kalau dahak yang hijau berarti kita menandakan bahwa itu disebut dahak untuk berdahaknya sebagai penentu klorofil. Kalau dahak yang berwarna coklat itu menandakan kita menderita TBC. Jadi dahak itu harus dibuang supaya batuk berdahaknya cepat sembuh. Karena kan kita dari kebiasaan kata karena untuk kebiasaan dahak itu kan kita selalu mengganggu ya, seperti saat kita mau terutama di sekolah atau kampus kita tuh berkali-kali minta izin buang dahak terus sehingga teman-teman harus ke toilet ya, itu waktu itu bisa mengganggu. Apalagi ketika di sekolah mau ujian nih, kita harus batuk terlebih dahulu, batuk-batuk kan juga bisa ganggu ujian. Nah itu sehingga otomatis penalarannya, tapi kan tidak bisa membantu menyembuhkan batuk berdahak. Nah jadi ketika kita batuk berdahak ya, dahak itu harus dibuang supaya batuk dahaknya cepat sembuh, selain penyembuhannya dengan cara minum air dan beristirahat. Minum air hangat, yaitu asalkan tidak boleh terlalu panas, terlalu dingin, supaya bahan produksi dahaknya bisa berkurang. Minum air hangat secara berterusan itu juga membantu mengencerkan dahaknya sehingga mudah dikeluarkan ketika kita batuk. Nah, membuang dahak yang benar itu harus dekat di yang paling aman adalah di toilet. Kenapa kalau di wastafel? Di wastafel kan tidak aman, karena kan kalau kita terus membatuk berdahak, membuang dahaknya di wastafel itu mengakibatkan pipa wastafel itu menjadi mampet dan membutuhkan biaya banyak untuk backnya. Maka dari itu buanglah dahak di toilet, kemudian terus dibersihkan. Atau kalau misalnya tidak sanggup untuk membuangnya ke toilet karena dalam perjalanan jauh, kita perlu menggunakan tisu. Baru setelah itu kita membuangnya ke tempat, karena kan kuman itu kan batuk itu kan makan kuman, tisu dan bakteri. Jadi kita tisu harus dibuang ke tempat sampah ataupun tempat sampah sediakan di mobil ataupun tempat sampah terdekat. Nah setelah itu, setelah kita membuang dahak, kita jangan lupa untuk minum lagi, harus banyak minum supaya mengencerkan dahaknya lebih gampang, supaya bisa memastikan kita tuh harus bebas dari batuk. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat dan jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu apa kebiasaan membuang dahak juga baik untuk kalian yang sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.